iso kembut-kembut lho. Kalau tes yang ada middle-nya, Mas? Pakai middle-nya? Iya. Nah, ini pakai middle-nya. This is Ahmad Revolution. Featuring Sam Otrap Channel Production. Lihat lor ya ini Mas Polik ada gantinya sama bosnya itu diapin 12 biji masih kita perform semaksimal mungkin. Ini yang baru ini Mas ya? Yang spare dari 24 ini yang itu Pak, yang kobre 24 ini kubre. Oh ini Mas. Terus sama Mas yang pesan 21 ini gimana? Yang pesan 21 ini kemarin saya kan ke Mas Dre, saya konfirmasi ke Pandut, Pandut gimana hasilnya. Untuk 21 ini belum di riset karena masih fokus ke 18 ini. Oh, nah, masih menunggu risetan dari sana dulu ya? Masih menunggu risetan dari sana dulu, nanti kita lihat sampelnya, kalau oke ya pastinya nambah, kalau sama Mas Dre juga nggak direkomkan, kita manut seperti apa nanti kata Mas Dre lah. Oke. Jadi perhitungan di sini akan dapat ini yang dari kemarin kita mau lihat aja unboxing. Kita langsung unboxing. Unboxing juga. Sasa ya. Ini namanya speaker tempel. Combo. Ini loh. Bayi 4 liter ini. 24 in, speaker magnet. Ini berarti berapa mas? Apa itu? Berapa speakernya ada apa? Berapa ya? 60 juga ada? Hampir 60 juga. Pokoknya kalau sama boxnya itu satu kintal lebih. Boto tenan nih singan. Tapi nanti insya Allah mau diberikan forklift mas sama Bosil kita mendatang. Insya Allah kalau sekarang kan Bosil lagi di luar negeri. Nanti kalau sudah pulang katanya mau dibikin lah, kalau loading-loading, angkat-angkat tinggal dari sini ke depan, kalau maintenance gitu kan bisa lebih enak. Enak. Pada ngelakak muka. Jadi, bentuknya memang seperti ini loh, triple magnet. Ini versi gedenya dari yang triple magnet 18 in. Ini 24 in. Seperti ini ya. Dikeluarkan ini ya, tampilan depannya ya bisa dikeluarkan pokoknya yes, triple magnet ya seperti ini sebentar tak minta tolong teman saya Mas Ambon minta tolong balik mas tolong bawa dulu mau dikeluarkan gimana ke bentuk godongannya apa baik dulu. Ayo mas, mantap punya. Balik ya. Nah, ini panggilannya. Pakai petunjuk. Ini masih kelet-kelet tuh. Iya, mantap. Ini power. Yang lain kemarin dari BNC. 3500. 40 sen. Ini sih. Beta full
24V655. 3500 watt. Ya, wattnya sama dengan yang lain 3500 watt. Tapi menurut sama yang karakter speaker ini gimana, Mas? Lama menjoki karakter rendah, Mas. Maksudnya teman-teman ya bisa apa ya? Bisa membayangkan kalau speaker jauhnya lebih besar, pastinya dia lebih rendah juga. Apalagi dari sini 24 in terus triple magnet. Tapi ini juga bisa maksudnya ke frekuensi 90 gitu masih bisa ini, Mas. Kemarin karetnya kan juga nguknya lebih menonjol juga. Maksudnya saya kira itu dari 70 ke bawah lah. Tapi 90-nya masih oke, masih bisa. Untuk karakternya cenderung area atau jarak jauh? Ini sih kemarin tanpa senatanya di atas trailer. Di depannya ada, jauhnya juga ada. Karena saya kenapa bilang jauhnya ada? Karena kan kemarin saya kan juga nggak lihat kejauhan. Untuk ini saya kan sampai 50 meter lah saya dengarkan, 50 sampai 100. Tapi yang banyak rontok itu yang area 100 meter sampai 150 meter. Sana yang ada yang bilang ya. Getar-getar ya teman-teman di sana Bapak. Ini yang lapor. Mas Ali tahu sendiri. Ini sudah melewati tembok tinggi dulu. Yang rontok malah di kampung yang tinggi. Berarti jarak jauhnya itu dapat, Mas, dapat, ya? Mas, dapat. Untuk. Tapi kalau dikata di bawah saya rasa lebih ngeri lagi. Iya, sebenarnya lebih karena lebih ya apa merambat suaranya lebih korek lah nanti kan. Sekarang masih di master. Oh, 32 juga akan apa itu mendatangkan 32 juga, Mas? Iya. Malah sudah beli dulu. Sudah beli. Pertama kami 32. Tapi belum dibawa ke sini gitu. Ya, karena kemarin apa ya? Boxnya kurang lebar. Bukan kurang lebar sih. Enggak sama dengan karakter speakernya. Jadi kemarin sudah direnovasi sama tipe dari Mas Tri. Kalau nanti kapan hari kita bawa pulang ke sini. Mantap ini. Pat likur sak mini. Apa nih telung lur? Bikin kejutan. Mbak kali misalnya enggak bisa bohong aku. Suaranya gimana? Pakai power apa tuh? Tahu dulu pernah sama NE20000 kan di Mas ya. Itu bit. Apa? Debu-debu depannya speaker terbang. Saking horek ya. Suaranya berarti rendah pol lah. Dunia berhorekan. Tunggu kejutannya. Iya. Ini apa butuh dicek sound kan? Iya ya. Cek sound itu kan model kayak cara mengecekkan gitu ya. Dicek ya. Cek sound dibunyikan full apa cuma dicek aja? Terserah Mas Ali ini nggak gimana? Yang pertama cara pengecekan speaker aja gimana? Cara pengecekan speaker. Waduh. Nanti dikira ini Mas memang gurih, nggak usah. Ya enggak lah, langsung gurih. Kalau ngecek speaker ini cara ngecek biasa. Kalau speaker sih ya harus dicek apa ya? Yang penting ya sepuluh nggak gosek, terus nggak ada suara-suara yang kotor masuk gitu. Pokoknya bersih, terus yang jelas kalau dari respon sih ya pakai alat pengukuran harusnya. Kalau dari segi fisik ya tinggal kita cek aja dari suron ini ada yang sobek apa enggak, terus dari dampernya yang bawah ini sudah aman apa enggak, juga dari kabel-kabelnya yang ini biasanya kalau kabel speaker yang dibalap itu yang dibalap apa? Ini
dari apa namanya? Iya, betul. Betul, Mas. Inilah yang coba kalau cara-caranya sih kebetulan kemarin saya kan memang sudah tanya-tanya di mata-mata. Cuma saya masih belum sempat tanya boleh diizinkan di pabrik atau enggak. Oh, ya nggak usah di pabrik sih, cuma kan belum, orang awam mungkin nggak tahu yang dibalap speaker, kabel speaker yang dibalap apanya gitu. Kalau power kan mungkin banyak orang sudah tahu lah ya. Kalau kabel speaker yang dibalap itu apanya? Ternyata kabel yang ini ya, kabelnya itu. Oh, kabel. Bukan kabel yang outnya ini ya, bukan ya? Bukan, kalau itu sih dari sistem engineeringnya sendiri. Oh. Itu juga ada sendiri sih caranya. Kalau ini juga ada juga caranya. Biar jadi rahasia balapnya. Ya, ya saya tahu sih begini. Oke. Tapi memang speaker gede harusnya kabelnya juga harus gede. Tahan. Harus tahan. Harus kuat. Kalau ini kan kerain naik turun sini ya, Mas. Turun gitu kan dia cepat banget. Gimana caranya dia intinya buat Oke, monggo kalau mau dicek sound. Dicek sound dengan suara samputer aja apa dengan setnya plan. Kalau setnya plan nanti ada suara mikirnya masuk. Buat tanya boleh. Tes dulu lor. Karena yang penting terus tinggal buka. Ini juga perlu ketelitian lah, nanti dimasukkan gini malah karetnya yang kecepit. Oh, malah nggak bunyi. Iya, iya. Jadi jangan sampai karetnya yang kecepit lho ya. Harus ini ya, tembakanya yang kecepit. Kuningan. Mau dites. Dan ini mixernya lur pakai powernya pakai 25.000. Ini lur midas nih, pakai mixer midas ada FTA juga, cukup satu power itu buat midas lur. Suara satu pengaruh dulu. Suara satu
Kalau tes yang ada middle-nya, Mas? Iya. Middle-nya ini loh, 24 ini cukup cerawak juga ya ternyata ini loh. Nah, ini padli kruk ini. Pengetesan untuk box yang ini loh. Ini gawe wisdom yang mode. Untuk suara bintang perkasa ya, yang sudah ada di box-nya dia.